Jagoan MMA Indonesia, JK Saragih, tak ingin ambil pusing dengan perang urat saraf yang dilakukan Anshul Jubli jelang laga puncak Road to UFC. JK Saragih hanya ingin fokus menatap pertandingan nanti dan akan membuktikan kepada lawan yang meremehkannya itu di oktagon. Duel JK versus Jubli dijadwalkan akan mengisi pertandingan awal UFC Vegas 68 yang digelar di UFC Apex, Las Vegas, Amerika Serikat, Minggu, tanggal 5 Februari tahun 2023. Waktu Indonesia Barat, petarung asal Simalungun, Sumatera Utara, itu terus mempersiapkan diri jelang laga krusial demi mendapatkan kontrak eksklusif bisa berlaga di organisasi MMA paling terkemuka di dunia tersebut. Jagoan yang dikenal dengan kemampuan striking yang sangat baik itu juga mengasah kekuatannya dalam pertarungan di bawah, saya latihan fokus di ground fighting, kata JK. Laga kemarin tak ada masukan, tetapi tetap harus mengubah pendekatan untuk menghadapi orang India ini karena lawan berbeda, ujarnya. JK justru mengaku semakin terpacu dengan ucapan lawan yang meremehkannya beberapa waktu lalu. Jubli dengan percaya diri menyebut JK bukan petarung yang selevel dengannya dan akan mengakhiri laga secepat mungkin. Mendengar komentar itu, JK berkomitmen untuk tampil habis-habisan pada laga final nanti. Apalagi, petarung India ini banyak omong. Mulutnya mau ditutup ini, ujar JK saat berbicara soal Jubli. Kalau petarung banyak latihan, dia banyak omong. Harus ditutup ini. Sekarang saya sudah percaya diri main bawah, main atas, di posisi manapun harus siap. Ini hidup mati untuk merah putih, tuturnya. Hasil itu bonus, saya harus membuktikan kepada dunia bahwa petarung Indonesia tak bisa dipandang sebelah mata, ujar JK. Selain itu, JK juga mengatakan bahwa dia mendapatkan dukungan dari para petarung di Indonesia lain soal perkataan lawan yang merendahkannya. Banyak yang mengirim pesan, ucap JK. Saya lalu kasih tahu pelatih saya mengenai komentar lawan. Pelatih saya bilang, aduh, ini anak kemarin sore sudah berbicara seperti ini, ujarnya. Banyak rekan-rekan yang menitipkan agar saya bisa menghabisi dia. Tak usah dibilang saya juga pasti akan membungkamnya. Untung Jubli ngomong seperti itu, motivasi saya bertambah. Setelah latihan saya masih termotivasi untuk menambah sesi. Kalau bisa, saya sampai tak bisa berjalan setelah latihan, tutur JK. Mungkin sparring partner Jubli orang sana. Tetapi, dia bilang JK bukan level saya. Untunglah dia bilang seperti itu, jadi saya tambah termotivasi, lihat omongan itu jadi terpacu, ujar JK.